Masih di ngobrol bareng Gus Miftah Lost Runway. Oke, kita masuk segmen celoteh Gus Miftah. Saya harus meninggalkan Mr. PSBB. Kenapa saya panggil Mas Anies ini PSBB? Percaya saja, Baswedan bisa. PSBB kedua. Please semuanya bantu Baswedan. Wow. Tapi kalau saya beda Mas, PSBB, perasaan sing bien-bien. Waduh. Perasaan yang dulu. Kita akan lihat komentar-komentar netizen terkait PSBB Mas Anies. PSBB. Pemasukan saya Bapak Belur. Waduh. Wah. Kalau saya beda Mas. PSBB, pegawai sekarat bos bangkrut. Aduh. Cara membaca PSBB yang diperpanjang. PSBB. Ramuto, ramuto. Kalau diperketat, PSBB. Ada. Kalau kru ini beda. Dompet dibuka, langsung pas saya buka, bersih. Jadi, Mas Anies tahu nggak? Kemarin 14 September mau diumumkan PSBB. Ternyata tanggal 13 banyak warga Jakarta yang ke puncak, Mas. Oh. Ya, saya jadi mikir, ini barangkali alasan kenapa kiamat itu datangnya tidak dikasih tahu. Karena saya khawatir kalau nanti kiamat dikasih tahu datangnya, jangan-jangan mereka pergi ke puncak, Mas. Oh, kiamat, kiamat, kiamat. Aduh, ini. Ternyata ini dari Randy. Aduh. Ya, nggak gitu-gitu amat kali. Gitu kan. Ayo, naik. Kita lihat. Ah, ini. Nggak hanya pengguna motor dan mobil, kini pesepeda juga ikut-ikutan nggak tertib. Saya selalu mengatakan apa? Dulu di Jogja itu ada orang naik Harley, dicegat naik sepeda motor. Nah sekarang justru yang tidak tertib adalah para orang yang naik sepeda. Maka saya selalu mengatakan apa? Kadang-kadang komunitas itu menimbulkan arogansi, ya kan? Tetap ingat, yang sakit itu bukan karena jatuh dari sepeda, tapi pas jatuh hati kamu nggak terima. Aduh. Aduh, ini lihat. Aduh, lucu lagi nih Mas Anies. Bentuknya motor, waduh. Tapi ternyata sepeda. Waduh. Yang sakit itu bukan karena jatuh dari sepedaan. Gitu kan? Tadi saya bilang karena jatuh hati nggak diterima. Tapi ingat, sakit karena sepedaan tidak lebih sakit daripada sakit karena keingetan mantan. Waduh. Oke, next. Apalagi ini, kita lihat. Wah, habis. Sobat Kepo, kalau memang kebersihan bisa mencegah corona, mungkin Prancis tidak akan terkena corona sampai 450 ribu orang. Karena Prancis termasuk negara terbersih di dunia. Buktinya Prancis kena. Kalau memang panas bisa membunuh corona, mungkin Iran tidak akan terkena corona sampai 420 ribu. Karena Iran negara gurun yang sangat panas. Buktinya kena. Kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, mungkin Pangeran Charles dan beberapa keluarga kerajaan tidak akan terpapar COVID-19. Karena hidupnya paling hati-hati dan terjaga. Dan kalau memang orang yang cuek dan sembrono, pola hidupnya pasti kena corona. Mungkin para pengamen, jalanan, kuli-kuli kasar, dan para pedagang pasar tradisional sudah pada tersungkur semua. Kenapa demikian? Mungkin jawabannya adalah karena hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori, teknologi, dan akal manusia. Intinya apa? Tetaplah sehat dan tetap hidup. Kenapa kalian harus tetap hidup? Karena banyak para pembenci yang harus kita kecewakan. Akhirnya, berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Terima kasih Mas Anies Baswedan sudah hadir ngobrol bareng Gus Miftah. Terima kasih Sobat Kepo. Insya Allah kita akan kembali minggu depan. Saksikan ngobrol bareng Gus Miftah di jam yang sama hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.